Jeng 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 jeng. Habikin na Liam. Oh, semua tengok Meriam. Yang ini tokennya dia ingat orang bikin panso itu dia tunggu-tunggu. Dia tiap tahu dia ingat bikin panso. Yang ini tahu Meriam itu dia tolong-tolong itu. Nah, tengok tuh. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa lagi di channel Sarawak Omen. Hari ini kita mau tengok orang bikin meriam ya, meriam buluh. Encik ini bernama Ajoy lah. Ajoy ini sangat suka pada budak-budak. Apabila tengok budak buat meriam, dia pun turunkan tangan membantu ya. Beliau bagi tahu macam mana cara dia buat. Sebenarnya membuat buluh ini memerlukan sejenis buluh yang berkualiti tinggi ya. Kemudian sukatan-sukatan di mana yang perlu ditebuk lubang itu perlulah tepat supaya menghasilkan suara yang lantang. Melalui wajah kanak-kanak ini kita sudah tahu ya, perasaan mereka pasti sangat gembira. Emak-emak di sekitar sini kelihatan menunggu sesuatu. Rupa-rupanya mereka hendak meminta buluh yang lebih itu untuk membuat pasu bunga. Nampaknya lubang buluh ini pun sudah ditebuk dan Ajoy pula entah menyediakan apa lagi. Oh, rupanya hendak mengemaskan lubang yang ditebuk sebentar tadi. Nampaknya hari pun sudah petang dan ramai kanak-kanak sedang bermain di sekitar padang. Nenek pula baru pulang dari memelihara binatang ternakannya. Budak-budak kampung mula mengeluarkan senjata canggih mereka. Mereka sedang memunggah senjata khasnya menggunakan sejenis kendaraan khas. Dengan tanpa disedari, gelagat mereka sudah diperhatikan oleh pakcik-pakcik yang di warung kedai kopi. Seterusnya mereka berkumpul di sini bertujuan untuk memanaskan minyak tanah yang ada di dalam buluh. Nah, ini bosnya nih. Proses pemanasan ini perlu dilakukan dengan menjolokkan ke api ke dalam buluh agar minyak itu menjadi panas. Selain itu, buluh itu perlu ditiup sebelum menjolokkan api ke dalam lubangnya. Semakin panas minyak itu, maka bunyi semakin kedengaran. Di sini juga kita dapat melihat macam mana mereka menjalin hubungan dan berlatih semangat bekerjasama. Sebenarnya, anak-anak di kampung sudah dibiasakan bekerjasama semenjak usia yang sangat muda lagi. Tak lama kemudian, satu persatu meriam mula menghasilkan bunyi yang semakin kuat. Kita juga dapat merasai keseronokan yang mereka alami melalui teriakan gembira mereka. Oh, tutup. Putar, tibuk, putar. Wow. Okey. Kolok, terus. Wow. Gila, terus dong. Ini. Sebab dia rasa kade, bang. Tiba-teman. Wah. Kamu yang kok. Sakit, kan? Lagi, lagi.
Ye, nanti siang. Ya, ya. Jeno, Bung. Bu Jeno. Kawan-kawan pernah main benda ini pada pasangan anak-anak dulu, pasti ingat ya, waktu pulang dulu habis bulu mata kita. Meriam ini perlu dibakar dengan api dengan terus menerus agar minyaknya tidak menjadi sejuk. Beginilah akibatnya ketika kita lalai. Apabila minyak di dalam buluh menjadi sejuk, maka bujinya juga menjadi lemah. Maka usaha memanaskan minyak perlu dilakukan sekali lagi. Bunyi meriam berterusan sehingga ke larut malam. Kelihatannya sekumpulan anak muda di bawah pokok di sini masih berhantam. Oke. Kita mau bertemu Rabah sedikit, bos. Apa model-model ini? Boleh cerita dengan penonton sekejap? Ini model Sun GT-R atau T4. Oh. Lawan itu Toyota Supra. Toyota Supra. Itu Mazda sudah pecah sana. Oh. Bingung ah? Bingung ah? Paik pecah. Ya. Bingung sudah. Bingung sudah. Mana pergi ambil kam ke apa? Ya, pergi ambil. Dan beginilah pulang lebihnya gelagat-gelagat anak-anak bermain meriam buluh ketika masa sudah dekat pada musim gawai. Oleh itu, di sini Omin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua. Tak kira mana jua anda berada. Semoga video ini dapat memberi sedikit hiburan untuk semua. Terima kasih menonton. Wow. Gila, terus dong. Ini. Sebentar deh, saya kade, Bang. Bapak.